Yeay, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Naza Kartika. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau review whitening body cream dari Whoop Skin Beauty. Tapi sebelum lanjut, kalian harus subscribe dulu channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya ya guys. Nah, ini dia kemasan dari whitening body creamnya ya guys. Krim apa sih ini sebenarnya? Kalian pasti pada udah tahu lah ya kan? Karena krim ini sudah booming banget loh guys di TikTok. Baca. Buat kalian yang belum pada tahu, tenang, aku bakal kasih tahu ke kalian gunanya apa dan cara pakainya gimana. Oke deh pemirsa, jangan lama-lama lagi lah ya, langsung aja kita ke videonya. A few moments later. Ini dia whitening body creamnya. Kemasannya seperti ini. Ini kemasan 100 gram ya pemirsa. Ada juga yang kemasan 200 gram, lebih besar dari ini. Jadi krim ini ada dua varian, yang ini varian mil, yang satunya lagi kalau nggak salah varian anggur ya guys. Sebelumnya aku mau buka dulu plastik kemasannya ya. Jadi ini aku belum coba sama sekali. Jadi isi dalamnya seperti ini. Ini wanginya soft banget. Jadi wanginya nggak terlalu nyengat gitu. Teksturnya seperti ini. Kita aplikasikan ke tangan dulu ya. Wow, dan kalian bisa lihat kan, satu kali pemakaian aja sudah terlihat perbedaannya. Yang ini tangan aku sudah aku pakai, yang ini yang belum aku pakai. Tuh, lihat tuh, putih kan yang sebelahnya. Jadi sebenarnya body cream ini bukan body cream biasa. Jadi ini adalah bleaching ya guys, body cream di bleaching. Jadi di sini tertulis body cream untuk membantu kulit tampak lebih cerah dan merawat kulit agar tetap halus dan lembut. Cara pakainya, ambil secukupnya dan usapkan ke tubuh kalian hingga merata. Kalau kalian udah pakai body cream ini, kalian pakai ke seluruh tubuh kalian. Didiamkan dulu, terus nanti baru dibilas. Kalau kalian gak mau dibilas juga bisa ya pemirsa, asal pakainya tipis-tipis aja, gak usah terlalu tebal. Aku suka banget sama wanginya karena soft banget gitu ya guys. Body cream ini aku beli dengan harga 40-an kalau gak salah ya. Nanti aku bakal kasih taruh harganya di sini ya. Kalau yang 200 gram itu harganya 80-an. Jadi itu belum ongkir ya guys. Karena rumah aku jauh, ongkirnya mahal. Jadi aku beli yang kemasan kecil ini. Ini satunya 40-an. Beli dua, harganya 80, tapi sudah dengan ongkirnya ya guys. Jadi lebih murah deh. Body cream bleaching ini adalah bleaching badan yang lagi booming banget di tanah Bali. Ini terkenal dengan sebutan Whoop. Seperti yang kalian lihat di sini, ini tulisannya Whoop ya. Bleaching ini tidak membuat kulit gatal dan juga tidak membuat bulu kalian menjadi kuning, tapi mampu meratakan warna kulit kalian yang belang menjadi rata dengan pemakaian yang teratur ya guys. Jadi aku ingatkan lagi untuk cara pakainya, kalian cukup ambil krimnya terus kalian oleskan ke seluruh tubuh yang kalian inginkan. Tunggu sebentar, bisa sekitar 15 atau 30 menitan baru kalian bilas. Terus juga kalau mau malam hari, kalian cukup pakai aja ke seluruh tubuh, terus kalian bawa tidur, terus paginya kalian bisa bilas dengan cara mandi atau sebagainya. Dan juga kalian bisa pakai krim ini 1 jam sebelum mandi untuk sebagai masker badan. Jadi kulit kalian menjadi halus, putih dan bersih ya. Sekali lagi ya, kita coba krimnya biar kalian nggak penasaran lagi. Ini aku ambil. Jadi ini tangan aku, karena ini sudah aku pakai tadi, jadi kelihatan banget ya perubahannya. Yang ini belum aku pakai sama sekali, dan yang ini sama-sama belum dipakai. Coba
Jadi sekarang aku mau coba pakai ke seluruh tangan aku ya. Nah, ini sudah rata aku pakai sampai sini. Kalian bisa lihat kan perubahannya. Dan ini nyata ya guys, no tipu-tipu ya guys. Tuh, bagus kan? Oke, sepertinya sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka ya guys. Dan semoga membantu kalian untuk mencari produk-produk untuk memutihkan badan kalian. Dan satu lagi, aku gak akan bakalan bosan untuk ingatkan kalian buat subscribe dan subscribe channel aku. Nah, di sini kalian akan dapatkan informasi-informasi yang kalian butuhkan. Jangan lupa kalian untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya guys. Oke, thanks for watching. See you on my next video.